Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar dari Ayah Kejora yang mengunggah di feednya foto Lesti dan Abang L dengan caption love 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 untuk anak kesayangan dan cucu tercinta. Ada komentar dari akun Instagram @hikaniati, masya Allah tabarakallah. Dua-duanya kesayangan Papa Bi dan kesayangan Aki. Selalu sehat dan bahagia Abang L, Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga ada Syifa Kaaf mengatakan, masya Allah Lesti dan anak bujang Kasep, semoga Aki dan Nin selalu sehat selalu, buat Oma dan Opa juga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kabar selanjutnya ada kabar dari Leslar Entertainment, di mana ada hearing join our team Leslar Entertainment open position kameramen. Leslar Entertainment ini nyari kameramen ya untuk tim LA. Qualification-nya yang pertama sarjana ya atau S1, kemudian laki-laki atau perempuan usia maksimal 30 tahun. Kemudian juga minimal 3 tahun pengalaman pada bidang yang sama, kemudian mampu bekerja sama bersama tim. Kemudian humoris, asik, energik dan positif vibes. Dan pastinya berpenampilan menarik dan wangi. Itu adalah qualification menjadi kameramen dari untuk Leslar Entertainment. Diunggah di story-nya Papa Rizky Billar, deadline until September ya. Yuk yang merasa masuk kriteria boleh mencoba, bismillah cocok. Untuk mengirimkan CV dan portofolio ini ke rekrut @Leslar Entertainment. Kemudian juga ada unggahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora ya, alhamdulillah dapat vitamin. Bunda Lesti Kejora udah mesen makanan banyak banget, yang pastinya kalau udah bicara makanan ngiler ya. Bunda Lesti Kejora ini sampai ke tulang-tulangnya katanya ini rangu dan enak banget. Bunda Lesti Kejora mesen ayam bakar ya. Di Prima Saresto, enak-enak banget katanya makanannya, apalagi sambalnya endul pisan. Kemudian Bunda Lesti Kejora selain memesan ayam bakar, Bunda Lesti juga memesan sate-satean, kemudian sayur asam ya, tak lupa lalaban juga. Masya Allah rasanya endul banget, sampai nambah kata Bunda Lesti. Eits, Bunda Lesti Kejora meskipun makan banyak tapi tidak khawatir bakal gendut ya, karena Bunda Lesti Kejora ini selalu diet menggunakan diet sehat ya. Ada komentar dari Dian, mantap nih Bunda Lesti biar makin cabi ya.
Kemudian di sini terlihat ada komentar dari Nur Cahaya, masya Allah Lesti tanpa make up bener-bener cantik. Aslinya memang cantik banget Bunda Lesti Kejora, bahkan imut ya. Kalau natural benar-benar luar biasa cantiknya. Dan ada komentar yang lain juga, ada akun Instagram @zainabzahra. Masya Allah, tabarakallah. Di sini banyak banget yang bilang kalau Bunda Lesti Kejora itu cantiknya natural. Meskipun tanpa make up, Bunda Lesti Kejora semakin cantik. Tinggal nunggu ayang sama papahnya nih nanti malam, mudah-mudahan ada vitamin dari mereka. Kemudian juga ada kabar gembira dari vlog Leslar Entertainment. Jangan sampai lupa nonton ya para sahabat, karena vlog kali ini benar-benar membuat kita bahagia. Terlihat juga Papa Rizky Billar mengenakan fashion dari Ayung Berinda yang pas banget Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar fashion show di acara tersebut. Kemudian Papa Rizky Billar ganteng banget katanya Mbak Leonardo DiCaprio-nya Indonesia. Ganteng banget ya, kemarin Lee Min Ho-nya Indonesia, sekarang Leonardo DiCaprio-nya Indonesia. Gantengnya suami Lesti Kejora. Dan memang ganteng banget ya Kakak Rizky Billar, apalagi fashion-nya dipadupadankan oleh Kak Ayung Berinda ya untuk Lesti dan Billar special fashion show di acara Senjana Ayung Berinda. Ada komentar dari akun @billaredi, tampan gagah berkarisma ya Rizky Billar dan Leonardo DiCaprio. Ada komentar lagi dari Leslar Family, masya Allah suami Una memang ganteng dan berkarisma. Banyak yang ganteng tapi belum tentu berkarisma ya. Dan pastinya melihat Rizky Billar ini benar-benar gak salah kalau kita bilang ganteng ya. Bahkan ada komentar dari Rokayah, sekarang mah memang gantengan Billar kemana-mana lah. Kalau dulu mah iya, Kang Leonardo ganteng juga, sampai berkali-kali aku nonton film terus. Kemudian juga Kakak Rizky Billar mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ayung yang selalu memberikan sesuatu yang baik ya sama Leslar. Bahkan Leslar juga sering langganan untuk mendekor, merias baju-bajunya dari Lesti Kejora manggung ini dari Kak Ayung Berinda. Masya Allah luar biasa ya. Apalagi saat Bunda Lesti Kejora on air di Indosiar kemarin, cantik banget gaunnya. Dan itu dari Kak Ayung Berinda. Diunggah di story-nya juga dan di YouTube Leslar Entertainment, Una Lesti Kejora benar-benar bikin Papa Rizky Billar salting. Aduh, benar-benar deh Papa Rizky Billar ampe salting akut guys, saking dipuji oleh istri tercinta. Kata Bunda Lesti Kejora, suami aku ganteng banget. Kalau dalam bahasa Sunda, salaki dedek mah menikasep, kata bunda ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Kapan Lagi Dangdut mengenai Lesti Kejora. Bahkan sederet artis banyak yang kagum dan bahkan ngefans ya sama Lesti Kejora. Penasaran kan siapa saja artis yang ngefans sama Lesti atau bisa dibilang kayak yang kagum ya. Kita lihat ya. Untuk pertama kita ada caption dari Kapan Lagi Dangdut. Pesona Lesti Kejora tak hanya berhasil membius para penggemarnya dan banyak masyarakat Indonesia, sejumlah artis dan selebriti juga terang-terangan menyebut bahwa mereka sangat kagum hingga ngefans dengan ibu satu anak ini.
Rata-rata mereka menyebut Lesti punya kualitas yang mumpuni dan penyanyi top ya. Yang pertama ada Marion Jola menyebut Lesti Kejora sebagai pemilik suara yang merdu yang tak ada duanya di genre dangdut. Kemudian ada Melly Lee, pedangdut yang jadi juara Lida 2020, terang-terangan menyebut Lesti Kejora sebagai sosok inspirasinya. Dan tak hanya itu, ada juara dangdut Akademi 5 ya, yakni Sri Devi yang menyebut Lesti Kejora adalah sosok yang diidolakannya. Tak hanya Sri Devi, Raja Dangdut Roma Irama atau Bang Haji Roma Irama terang-terangan menyebut Lesti punya kelebihan yang tak dimiliki artis lain. Kemudian tak hanya Raja Dangdut, Bang Haji Roma Irama, ada Indra Bekti juga mengaku kagumi sifat Lesti yang begitu rendah hati dan mudah bergaul dengan siapa saja ya. Ada Denny Sumargo juga masuk daftar yang selalu memuji atau kagum kepada Lesti Kejora. Pada saat ketemu dengan Lesti, menurutnya lebih cantik daripada yang ia lihat di layar kaca. Kemudian ada Datuk Siti Nurhaliza yang benar-benar membuat kita gembira ya. Selain Siti Nurhaliza diidolakan oleh Lesti Kejora, Siti Nurhaliza atau Datuk Siti juga bilang kalau Lesti Kejora ini suaranya gak ada duanya. Sampai geleng-geleng kepala saking bagusnya, Masya Allah ya. Gak salah memang nih, aura talenta bintang semuanya ada pada Bunda Lesti Kejora. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.